Selama 63 tahun, Pertamina konsisten memberikan manfaat dalam upaya mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi. Inilah 10 bakti Pertamina untuk negeri di usianya yang ke-63 tahun. Pertama, menjalankan program mandatori energi. Dengan keterbatasan mobilitas saat pandemi COVID-19, Pertamina tetap berdedikasi tinggi menjalankan program mandatori pemerintah. Kedua, menggerakkan perekonomian dan industri. Pertamina telah menciptakan lapangan kerja dan keberlangsungan hidup jutaan masyarakat di ekosistem Pertamina dan berkomitmen menggandeng industri dalam negeri di seluruh proyek. Ketiga, memantapkan langkah menjadi Global Energy Company. Pertamina menyempurnakan diri sebagai holding migas dan bertransformasi untuk bergerak lebih lincah, cepat, dan fokus mencapai visi ke depan. Keempat, meningkatkan ketahanan energi. Pertamina terus berkomitmen menjamin ketahanan dan ketersediaan energi nasional. Kelima, menjamin akses energi dan memprioritaskan pelayanan prima. Pertamina memastikan produk BBM dan gas dapat dinikmati rakyat Indonesia dengan pelayanan berkualitas. Keenam, mengembangkan potensi nasional untuk kedaulatan energi nasional. Pertamina mengoptimalkan sumber daya alam lokal yang besar dan mendorong kemakmuran rakyat sekitar. Ketujuh, memberikan kontribusi terbaik untuk negara. Pertamina terus berkontribusi nyata memperkuat APBN untuk pembangunan Indonesia, meski tantangan pandemi menekan kinerja keuangan. Kedelapan, meningkatkan transparansi dan menjunjung tinggi tata kelola. Pertamina berupaya meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan memastikan pengelolaan perusahaan dijalankan secara profesional. Kesembilan, memastikan keberlangsungan lingkungan dan pengembangan masyarakat. Pertamina terdepan dalam menerapkan prinsip pengelolaan bisnis yang ramah lingkungan dan memperhatikan pengembangan masyarakat. Kesepuluh, membantu penanganan pandemi. Pertamina terus berperan aktif membantu pemerintah dalam penanganan dampak pandemi COVID-19, terutama di sektor kesehatan. Selama 63 tahun, Pertamina mendukung pemerintah dalam mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang sudah memberikan dukungan kepada Pertamina dan juga kepada seluruh pegawai Pertamina yang dalam kondisi sulit seperti hari ini pun tetap semangat memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat dan industri dalam menyediakan energi agar seluruh ini kehidupan tetap berjalan di tengah pandemi COVID-19.